Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gue Musliadi Arafa. Welcome back. Kembali kami hadirkan video tutorial terbaru. Sebelum kami lanjut, kami kembali memohon dukungan tak dengan cara like, komentar, subscribe, dan share agar kami semangat membuat video-video tutorial yang bermanfaat. Tabedi, gunakan model landscape dan kualitas video yang tinggi agar langkah-langkah dan tulisan dalam video ini bisa terbaca dengan jelas ya sahabat desain. Kembali kami akan melanjutkan proyek stadion seluruh Indonesia, tentunya masih menggunakan bantuan teknologi AI. Oh ya sahabat desain, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tentunya dalam keadaan lindungan sang pencipta. Oke, stadion apa yang akan kita bangun pada pertemuan kali ini? Langsung saja kita menuju ke video tutorialnya. Let's go! Langkah pertama yang harus kita siapkan yaitu mempersiapkan kata perintah atau prompt di Google Terjemahan seperti ini. Bangunan stadion sepak bola unik berbentuk kepala singa, ada tulisan Stadion Malang. Warna stadion biru tua dipadukan putih, latar sawah dan gunung yang hijau. Bangunan rumit, mewah, realistis, kualitas Ultra HD. Nah, seperti ini susunan kata perintah atau promnya ya sahabat desain. Jadi sangat simpel. Akan tetapi kita akan berfokus ke stadion yang memiliki ikon kepala singa ya. Kali ini spesial untuk Arek-arek Malang ya. Ini stadion untuk keseluruhan Kota Malang maupun Kabupaten Malang ya sahabat desain. Karena Malang itu satu. Oke? Lanjut, setelah kita menentukan kata perintah, tinggal kita klik tanda copy ikon kertas yang tumpuk dua ya sahabat desain. Setelah itu kita masuk ke Google, tinggal kita ketik Bing Image Creator. Kembali kami akan menggunakan bantuan teknologi dari Microsoft. Oke, langsung saja kita enter setelah kita ketik Bing Image Creator. Lanjut, setelah itu jika tampilannya seperti ini, tinggal kita klik kembali ya. Di sini bisa klik yang mana saja. Oke, boleh yang di atas, boleh yang di bawah, atau mungkin langsung klik Bingnya, nggak ada masalah ya sahabat desain. Setelah kita klik, maka kita akan dibawa ke halaman depan website AI-nya. Sebelum menggunakan, wajib daftar menggunakan akun Gmail yang aktif. Oh ya sahabat desain, di sini juga di halaman depan sudah disiapkan beberapa contoh prompt. Tinggal klik salah satu, maka akan muncul kata perintah di samping gambar ya sahabat desain. Oke, tinggal klik salah satu ya sesuai kebutuhan. Oke, lanjut kita ke kreasi. Nah, ini sebelumnya saya sudah buat menggunakan kata perintah yang sama yang kita susun di awal ya sahabat desain. Langsung kita preview ya. Nah, di sini ada 8 gambar yang udah kita buat sebelumnya ya sahabat desain. Langsung kita preview satu-satu. Nah, ini yang gambar pertama benar-benar unik dan ikonik ya sahabat desain. Ini sih kalau ada stadion seperti ini di Malang pasti arek-arek Malang pada seneng ya sahabat desain. Apalagi kalau di Malang itu paling terkenal klub sepak bolanya itu sebetulnya ada dua, Persema sama Arema ya sahabat desain. Ini merupakan salah satu tim besar yang ada di Indonesia. Meskipun sebelumnya itu ada sedikit masalah, tapi sekarang sudah kembali ya sahabat desain. Sudah kembali normal kembali dan klub Arema Malang sudah kembali berlaga di Liga 1. Oke, nah ini hasil selanjutnya. Ini benar-benar ikonik ya. Ini menggambarkan pemandangan alam yang ada di Malang sana ya sahabat desain. Dulu saya pernah tinggal di Malang ya sahabat desain, kurang lebih 8 bulan pada saat pertama merantau dari Sulawesi ke Jawa. Jadi saya jadi kangen toh suasana Malang. Kapan-kapan kita bisa main lagi ke Malang. Halo sahabat Malang semua, salam hormat. Lanjut, kita menuju ke tutorial intinya. Perhatikan baik-baik, jangan di skip videonya, biar kita sama-sama belajar menggunakan bantuan teknologi AI. Oh ya, sedikit informasi sebelumnya, klub Malang itu presidennya yang sempat memimpin itu yang memiliki bisnis juragan ya, bis juragan atau yang orang kaya itu, yang Crazy Rich Malang. Lanjut, jadi kita hapus kata perintah yang udah kita gunakan. Setelah itu kita kembali ke dalam Google Terjemahan.
Kita copy kembali kata perintah atau promptnya ya sahabat desain. Oke. Setelah itu kita kembali ke dalam Microsoft Bing, kita tempel atau Control V di keyboard, kita tempel kata perintahnya di kolom yang saya centang tadi. Setelah kita tempel atau paste, kita ke langkah selanjutnya, yaitu tinggal kita klik buat ya sahabat desain. Nah, setelah kita klik buat, kita hanya membutuhkan waktu 10 sampai 30 detik, maka kita akan mendapatkan 4 pilihan desain Stadion Malang. Oke, ini hasilnya sudah muncul ya sahabat desain. Langsung saja kita preview satu-satu apakah hasilnya sesuai kata perintah atau prompt yang kita susun di awal atau tidak. Oh ya, mungkin ada yang bertanya, tumben ini tutorialnya agak lambat. Nah, ini stop video yang lama sebetulnya ya sahabat desain. Jadi kami memutuskan setiap malam minggu kami akan mengupload salah satu desain stadion versi AI untuk seluruh kota, kabupaten, provinsi yang ada di seluruh Indonesia atau di bumi Nusantara Indonesia. Oke, ini hasilnya ya sahabat desain. Kata perintahnya ada di samping. Tentunya hasilnya benar-benar ikonik dan modern. Sekali lagi, kami peduli untuk sepak bola dan kemajuan sepak bola Indonesia. Kami tidak mau melihat ada tim-tim besar yang sangat sulit memiliki stadion ya. Besar harapan kami semua tim sepak bola yang berlaga di Liga 1, Liga 2, Liga 3 bisa memiliki home base sendiri dan tentunya sudah berstandar FIFA ataupun berstandar nasional. Oke sahabat desain, sampai di sini dulu video tutorialnya. Jika ada saran dan kritik silakan tuliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komentar, subscribe dan share agar kami semangat membuat video-video tutorial selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you next time. Enjoy. Jangan lupa bahagia. Tabedi. Mari belajar desain bersama Mustiari. Koreskan impian ubah dunia di sini. Kreativitas dibakar, tak peduli waktu berhenti. Bersama kita bisa, tak ada yang mustahil lebih. Menggetarkan jiwa tukang desain seadanya tanpa pita penolak. Demuni berkembang dari tim.